Halo guys, bersama lagi dengan saya di dalam Orainope Channel, dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Kemenangan Rafizi, Rafizi belum dibayar, Rafizi dan juga Akmal Nasir jadi jadi spy ini agak menarik untuk kita bincangkan ini adalah kenyataan daripada saudara Rafizi Ramli so hari ini keluar isu mengatakan bahawa Maybank branch di Singapura menarik balik saman terhadap eh, terhadap mereka-mereka yang terlibat di dalam kes atau skandal NFC. Yang mana seperti mana yang kita tahu, case NMC ini mereka mengatakan dahulunya, mereka menyaman saudara kita Rafizi Ramli ya. Eh, mereka menyaman saudara kita Rafizi Ramli. Eh, kononnya semua yang dibongkar atau didedahkan oleh saudara Rafizi Ramli itu adalah fitnah semata-mata. Eh, semua itu kononnya hanya hanya menjatuhkan persepsi atau menjatuhkan image mereka. Eh, namun akhirnya Uh, pada uh, tahun ini, kalau setelah awal tahun ini, Mahkamah sendiri memberikan uh, keputusan bahawa apa yang dikatakan atau pendedahan atau yang dibongkarkan oleh saudara kita Rafizi Ramli adalah sesuatu fakta yang benar. Eh, dia bukanlah direka-reka, dia bukanlah satu fitnah. Dan akhirnya Mahkamah memberikan keputusan eh, yang menyaman NFC harus membayar saman. eh kepada saudara kita Rafizi Ramli. Eh ya tahu berapa saya tidak ingat 200 lebih ribu lah tapi setekat hari ini eh setekat hari ini apa yang berlaku adalah eh, saman itu belum dibayar eh saman itu belum dibayar lagi sebab Rafizi sudah berjanji bahwa apabila dia dapat cash atau saman itu dia berikan kepada rakyat. Tapi mungkin rakyat tertanya-tanya kenapa Rafizi berdiam. Sebenarnya Rafizi tidak berdiam. Tapi apa yang berlaku adalah mereka-mereka yang terlibat dalam NFC ini tidak lagi membayar case cash uh, yang sepatutnya mereka bayar kepada saudara kita Rafizi Ram. Dan sehingga hari ini adalah satu tindakan yang mengejutkan apabila Maybank di Singapura menarik balik saman ya. Eh Maybank di Singapura itu menarik balik saman terhadap mereka ini. Jadi inilah yang berlaku. Eh kalau apabila uh, rakyat di saman tidak akan ada penarikan melainkan akan meng mengistirahatkan rakyat di sana muflis dan sebagainya. Namun apa yang berlaku hari ini kita boleh lihat ya. Eh mereka yang disaman ini dengan dengan menggunakan duit rakyat eh karena uh, menyeleweng di sana Kononnya kalau kita tahu, uh, mungkin ada di antara kita yang ingat, ini adalah kes berkaitan dengan projek lembu. Eh, projek lembu yang kononnya mereka mahu uh, membuatkan satu ladang lembu yang besar di Negeri Sembilan. Eh, dengan itu mereka mendapat geran atau pinjaman sebanyak 200, kita dapat jumpa di sini, 200 juta lah, 200 juta lebih begitu. Namun, karena mereka gagal ya karena mereka gagal dalam melaksanakan uh, apa yang mereka buat itu. So, apa yang mereka buat dengan duit yang dipinjam oleh kerajaan, eh maksudnya duit itulah duit rakyat, eh apa yang mereka lakukan dengan duit itu adalah mereka menggunakan duit itu dengan membeli aset, eh dengan membeli aset, tapi sebenarnya uang itu adalah uang rakyat yang mereka guna pakai untuk membeli Kondominium di Singapura. Oh, so mari kita lihat. Inilah dia ya, ah. skandal keluarga Datu Sri Sarizat Jalil. Beli kondominium mewah berharga RM 9.9 juta di Singapura. Oh, inilah eh cerita yang diceritakan yang saya katakan tadi. Eh, untuk untuk Rafizi dan juga Akmal Nasir membongkar perkara ini. Apa yang mereka lakukan adalah mereka menyamar sebagai customer, eh mereka menyamar sebagai customer untuk mereka tahu, untuk mereka lihat apakah sebenar kondominium itu betul atau tidak. jadi inilah yang berlaku agak 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 lucu di sana apa yang berlaku antara Rafizi dengan Ahmad Nasir, sebab sehingga mereka terpaksa menjadi uh, spy, eh untuk pergi ke Singapura dan melihat sendiri dengan mata mata kasar sendiri, eh bahwa mereka telah menyeleweng, mereka telah menggunakan uang rakyat itu untuk membeli kondominium mewah yang berharga RM9.9 juta. Uh, jadi saya ingin menayangkan uh, gambar ini so antara ini antara gambar yang ada uh, daripada uh, uh, yang diambil uh, Berita ini sebenarnya dikolakan oleh saudara kita Rafiz Ramli dia bongkar pada tahun 2011 ya. Ramai orang tidak percaya satu mengatakan semua itu hanyalah Uh, Fitnah semata-mata. Ini antara kondo yang dia jual beli ya dengan dengan mewah ada gambar di sana. Eh kalau kita lihat lagi, oh wow, di dalam bangunan ini memang cantik sangatlah. Eh boleh nampak ya, boleh nampak ini dan di waktu malam boleh nampak begitu mewah sekali dengan mereka begitu bergembira di sana untuk uh, menggunakan wang rakyat dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat bagaimana mereka ini uh, adalah insan insan Yang tidak tahu malu menggunakan uang rakyat Yang rakyat di luar sana Kesusahan, sekiranya duit ini Dapat dikembalikan kepada rakyat Malaysia, kepada kerajaan Saya percaya uang ini yang berjumlah 200 juta itu 200 juta plus-plus itu, nanti kita tengok Dalam, dalam niatan David sini Kalau ada, eh, boleh membantu Rakyat hari ini yang sedang kesusahan Boleh membantu rakyat hari ini Yang begitu tertekan dengan apa yang Berlaku di dalam negara kita hari ini Namun apa yang berlaku itu satu yang mengejutkan. Mari kita lihat lagi adakah gambar lain. Ya, itu ini gambar yang terakhir begitu mewahnya yang berharga, kononnya harganya memang mahal eh, 6 9.9 eh, juta ya. Jadi kalau kita lihat ya kalau kita lihat daripada kenyataan saudara kita Rafizi pada tahun 2011 ini sebenarnya dia sudah membongkar pada tahun itu tapi ramai yang tidak percaya. Eh sebab mereka masa satu mereka masih berkuasa. Eh, mereka saman Rafizi konon untuk untuk menutup mulut. Tapi inilah, inilah yang berlaku sahabat-sahabat semua. Eh, memandangkan Amno dan Datu Sarizat ya, ini yang ini yang menteri berkaitan tuh ya. Uh, belum memberi tanda-tanda akan ada di pertanggungjawab kepada penyelewengan dan dana rakyat melalui NFC seperti yang dituntut rakyat. Keadilan akan terus membongkar penyalahgunaan dana bagi kepentingan pribadi. Keadilan boleh menyaksikan mengesahkan kami ada bukti-bukti pembelian ya. Rafizi ada memberikan dasar, ada bukti-bukti pembelian. Kerana itu, apabila dia pergi ke mahkamah, eh, mahkamah melihat semua bukti-bukti itu dan membuat keputusan bahawa apa yang Rafizi bongkarkan itu bukanlah satu fitnah semata-mata. Ia adalah satu yang benar. Pembelian harta mewah oleh keluarga menteri ini lebih memualkan bila mana ia didaftarkan terus ke atas mereka, nama mereka ya. Didaftarkan terus dengan nama mereka ini. Eh, bukan bukan lagi dengan Eh, bukan lagi dengan nama kompeni Ada juga nama kompeni lah ha? Dan dua buah company mewah di One Menurung yang didaftarkan di atas Nama syarikat National Meat And Livestock Corporation sendirian berhad Jadi kita beli nampak ya Begitu mereka ini beriyah ha. begitu mereka ria Begitu mereka Uh, ketawa besar di sana menggunakan duit rakyat. Pendedahan ini melengkapkan dakwaan keadilan sebelum ini katanya bahwa dana dari NFC yang sepatutnya digunakan untuk membina industri daging negara telah disalurkan kepada syarikat-syarikat pribadi milik keluarga Datu Sri Sarizat Jalil seperti NMLC dan juga RFC. Lebih teruk lagi, uang dari syarikat seperti NMLC dan RFC ini kemudiannya disalurkan pula ke syarikat milik keluarga Datu Sarizat di Singapura. Ah, uh, Midwalk Singapura. ah uh, global biofuture yang menjalankan operasi penegakan yang tidak ada kena mengena dengan tujuan bantuan dana kerajaan berjumlah uh, inilah dia uh, jumlahnya RM 250 juta ha uh, 250 juta yang mereka dapat ya pinjaman itu begitu banyak uh, so memang mengejutkan jadi apa yang berlaku hari ini ya, apa yang berlaku hari ini adalah dari kenyataan saudara kita Rafizi Eh, bahawa tindakan Maybank Singapura untuk tarik balik saman NFC melukakan hati rakyat. Ya, kenapa melukakan hati rakyat? Karena nilai uang ya, yang yang terlibat itu bukanlah sikit. Itu adalah nilai uang yang sepatutnya untuk negara dan juga untuk untuk rakyat kita hari ini boleh diguna untuk mem mem memberikan memberikan apa membantu rakyat dan sebagainya. Tapi tindakan ini agak mem, mem Melukakan hati rakyat, kata saudara kita Rafiz Ramli. Jadi saya ingin membaca uh, uh, update terkini daripada sahabat kita saudara Rafiz Ramli. Apakah yang beliau katakan. Berita melaporkan hari ini bahawa Mebeng Singapura, anak syarikat Mebeng, uh, telah menarik balik saman hutang terhadap pengurusi nasional, Fedlot Corporation, iaitu Datuk Seri Muhammad Salih Ismail dan dua anaknya, Wan Sahinur Izran dan juga Wan Izana Fatimah Zabeda. Uh, Saman hutang oleh Maybank Singapura itu bersabit dua pinjaman. Nah, dua pinjaman apa? Kondominium mewah di Singapura bernilai RM8 juta. Eh, keputusan Maybank Singapura itu juga bermakna bank tersebut tidak boleh mengumumkakan saman baru untuk menuntut jumlah hutang yang tidak dibayar. Bayangkan, eh, begitu banyak lagi hutang yang yang harus mereka bayar. Tapi apabila mereka menarik balik saman ini, ini membuatkan mereka tidak boleh menyaman semula. Eh adakah tangan gaib yang berlaku? Eh adakah tangan-tangan gaib di belakang sana yang mendesak mereka untuk menarik balik saman ini? Itu eh yang rakyat fikir. Mungkin ada, mungkin tidak, kita tidak tahu. Tapi hari ini kita boleh melihat bahwa ini ya sesuatu yang merugikan. Jadi bila lagi kerajaan boleh menarik atau meminta balik uh, duit yang mereka gunakan itu. So ini uh, mengecewakan seluruh rakyat Malaysia kata saudara kita Rafiz lagi. Bagi bagi mereka yang telah lupa mengenai skandal National Fed Lot NFC, kes ini bermula dalam tahun 2011. Ha <tuh> 2011. Jadi mari kita dengar kesaksian uh, Revisi sendiri bagaimana mereka membongkar ya, mereka membongkar bersama dengan Akmal Nasir. Eh Salah satu skandal kewangan dana rakyat yang mula-mula saya dedakan katanya. Dalam tahun 2012, saya dan Akmal Nasir, kini Ali Parlimen Johor Bahru, menyamar sebagai pelanggan di restoran mewah milik NFC di Singapura untuk menjejaki uh, untuk menjejaki kondominium-kondominium mewah yang dipercaya dibeli menggunakan dana awam. Uh, dana awam itu dana rakyat Malaysia lah. KNFC menjadi hangat memenangkan sejumlah RM250 juta diperuntukkan kepada syarikat milik Tan Sri Sah Sarizat Jalil ketika itu Ketua Wanita Amno dan juga Menteri Persekutuan untuk membina industri ternakan lembu. Ada sesuai eh, kecoh sebelum ini kononnya lembu tinggal di rumah ada menginap di rumah dan sebagainya. Uh, jadi ini sebenarnya pendedahan yang dilakukan oleh saudara kita Rafizi Ramli yang pertama bersama dengan Akmal ya dengan Akmal sampai kita lihat mereka terpaksa menyamar menjadi customer untuk eh, mencari dan juga Uh, membuat pembongkaran di sana uh, Jadi bukti yang dimendedakan pemilihan 3 unit kondominium boleh dibaca di sini Itu yang saya akan tengok kita punya uh, gambar-gambar tadi lah eh, Kamu boleh uh, baca balik Dan keputusan Maybank katanya Singapura untuk men meneruskan usaha mendaftarkan, mendapatkan kembali hutang dari pemilik NFC uh, Sangatlah tidak sensitif kepada kepayahan rakyat biasa yang menanggung hutang sejak wabak COVID-19 Eh, rakyat tidak lupa bagaimana sukarnya untuk mendapat pelepasan dan kelonggaran dari pihak bank untuk menguruskan ansuran hutang mereka sepanjang tempoh 2 tahun lepas ramai juga rakyat yang jatuh muflis kerana gagal melunaskan ini yang berlaku ya banyak yang bisnes yang tutup banyak yang muflis kerana keadaan kita pada hari ini. Pada masa yang sama keluarga Kansri Sarizat Jali yang memiliki NFC dan berhutang 10 juta wang ringgit seolah-olah mendapat layanan yang istimewa, tidak seperti rakyat di luar sana katanya. Jadi inilah yang berlaku sahabat-sahabat semua. Eh, seolah-olah mereka mendapat layanan istimewa ya. Eh, walaupun mereka berhutang, sudah disaman begitu rupa, namun inilah yang berlaku sehingga apa apa yang menyebabkan hari ini Hutang mungkin tidak lagi dapat ditemu atau didapat, dikembalikan karena saman itu sudah ditarik balik. Jadi menyukarkan eh bagaimana eh, kerajaan atau hari ini mereka mungkin menyukarkan kita untuk mendapatkan semula jumlah pinjaman yang begitu besar itu. Contohnya walaupun telah kalah, ah, ini dia, ini, ini penerangan daripada sahabat kita Rafizi ya yang saya katakan tadi dia menang walaupun tapi mereka masih berkeras untuk untuk membayar eh saudara kita Rafizi Ramli. Contohnya walaupun telah kalah kesamaan di Mahkamah persekutuan sehingga sekarang mereka belum membayar kembali sejumlah uang yang diarahkan oleh Mahkamah kepada saya katanya. Jadi sahabat-sahabat semua Rafizi bukan mau nipu dia harusnya membayar kembali uang yang seharusnya dibayar oleh mereka nih, tapi sehingga hari ini Eh mereka belum bayar lagi. Eh Zuljenes welcome, terima kasih karena hadir. Mereka belum bayar lagi. Jadi inilah yang berlaku. Jadi kita baca sekaligus perkara ini sedang diuruskan oleh peguam saya kata Rafizi Ramli mengikut proses undang-undang supaya mereka akur dengan perintah mahkamah dengan sewajarnya. Dalam bulan Januari tahun ini pemilik NFC ya pemilik ya pemilik NFC memaklumkan kepada mahkamah mereka pula sedang berunding dengan kerajaan persekutuan untuk menyelesaikan di luar Mahkamah Saman kerajaan menuntut kembali RM250 juta dana yang tertunggak Begitu banyak ya RM250 juta kalau diberi balik kepada rakyat, kepada negara eh hari ini Cukup, harga tidak akan naik Sebab kita punya budget untuk membeli stok-stok seperti ayam, kepulauan asas, rakyat di luar sana So inilah yang berlaku Secret Service, thank you, welcome, terima kasih karena hadir dan memberikan komen ganas 21, welcome, hello Dana katanya Siapa, <laughs> Oke okay. Berita mengenai wujudnya saman Singap uh, Maybank, Singapura terhadap salah seorang pemilik NMC ya, Yaitu Wan Izana Menimbulkan tanda tanya yang lebih jelas Bagaimana seorang yang berdepan ya Katanya bagaimana seorang yang berdepan Tindakan saman hutang Dan ada kemungkinan muflis boleh dilantik menjadi ahli lembaga pengarah sebuah madan eh sebuah badan penting kerajaan yaitu Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia. Kita tengoklah. Eh kita tengoklah apa yang mereka langkau Eh sudah kena saman, sudah begitu, eh boleh lagi dapat jawatan. Dia juga adalah pengarah Telengkop dan ahli panel pelaburan pertubuhan keselamatan keselamatan sosial. Jadi kenapa semua ini berlaku? Adakah semua ini Uh, kerana kroni-kroni mereka menjaga kroni antara sen sendiri, mereka sanggup mengutamakan mereka dibandingkan dengan rakyat pada hari ini. Eh, sejak Amno kembali menjadi kerajaan persekutuan, ada tanda-tanda seolah-olah satu persatu kes bersabit NFC diselesaikan tanpa melalui jalan undang-undang yang sewajarnya seperti yang perlu dilalui rakyat biasa. Ini gambaran bagaimana sekiranya Amno kembali berkuasa, kata Rafizi Ramli. sepenuhnya di Putrajaya skandal-skandal penyelewengan yang rakyat berkemungkinan akan ditutup begitu saja dan bekas-bekas pimpinan AMLO yang terpalit dalam rasuah akan bebas begitu saja panas mungkin ini berlaku sahabat-sahabat semua sekiranya AMLO sekali lagi menang pada PRU yang ke-15 katanya walaupun kes NFC sudah berlaku lebih sedekat saya akan terus memantau dan tidak akan teragak-agak untuk mempertimbangkan tindakan undang-undang dan tindakan politik untuk menutup, menuntut kembali RM250 juta dana rakyat. Jumlah itu boleh membantu petani dan peternak kecil untuk meningkatkan bekalan makanan negara. Lebih-lebih lagi katanya ketika rakyat berdepan dengan kenaikan mendadak harga makanan. Jadi saudara dan saudari itulah kenyataan terkini daripada saudara Rafizi Ramli. Yang mana menyatakan bahwa nampaknya seperti ada tangan gaib ya yang terlibat di luar sana. Eh, ini adalah suatu yang sekali lagi saya katakan mengejutkan kita. Eh, rakyat muflis bila tidak bayar hutang. Saman hutang bangsawan ditarik balik. Inilah kenyataan pedas daripada saudara kita Rafizi Ramli dan... Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak kangkap, dua ton keinginan. Sekian, bye-bye.